Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama aku di channel Update Informasi Bersama, channel yang memberikan seputar trik, tutorial, dan informasi terkini. Untuk kesempatan kali ini, aku ingin berbagi tutorial kepada teman-teman bagaimana cara memasang laker sliding espace yang udah rusak. Jadi ini kita kedatangan Zebra. Sebetulnya ini disuruh servis semua gitu kan, terus kebetulan udah aku servis yang depan kanan kiri udah, terus sliding kanan udah. Ini kemarin suruh servis biar nutupnya enak, terus kacanya biar apa itu teman-teman, biar ringan. Ini udah saya detail ya, biasanya kalau Zebra itu seret banget ya teman-teman ya, Zebra itu kacanya seret banget. Ini udah aku setel dan lurus terus, dan yang ya mbak, dan yang parah ini teman-teman, ini lakernya itu lepas sampai hancur ya, bukan lepas ya. Nah, ini kita buka dulu ya. Ini enggak ada. Ini juga sampai patah nih. Nanti kita pasang. Kita ambil pembuka dulu. Nah, kita pasang dulu yang di bagian dalam ya. Susah. Bentar. Nah, ini kita buka teman-teman. Ini setahu pelanggan itu hanya seret ya. Nah, ternyata penyebab seret yaitu bentar. Nah, itu. Lakernya itu sampai, nah itu sampai hancur ya ternyata ya. Jadi untuk jalan gini seret banget ini. Dan akhirnya apa teman-teman? Merusak nih relnya rusak, ini juga bentang-bentang ya. Oke teman-teman, langsung kita ganti aja lakernya biar teman-teman tidak menunggu lama. Oke teman-teman, caranya melepas ini ya, apa namanya, engsel pintu yang sliding laker ini ya. Pertama kita tutup dulu pintunya, kita tutup. Oke, kita tutup pintu sampai pol. Kemudian kita masuk ke bagian sisi kanan, sisi satunya. Buka. Nah, di situ ada door trim ya teman-teman. Door trimnya ini kita lepas dulu. Oke teman-teman. Oke teman-teman, door trimnya kita lepas dulu ya biar kelihatan. Ini udah baut-baut ya. Wajar kalau udah mobil tua ya. Scrub-scrub biar rapi. Jadi buat teman-teman yang laker roda slidingnya itu udah rusak, jangan dibiarkan ya teman-teman, segera ganti ya, jangan dipaksa ah nanti aja ya, karena nanti bisa merusak relnya ya. Jadi kalian bisa lakukan sendiri di rumah, ini ikuti tutorialnya biar paham, jangan di skip, nanti bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Oh, masih satu.
Oke, terus kita pasang lagi nih pembuka dari dalamnya. Terus di dalam sini teman-teman kelihatan nggak ya? Di dalam situ itu ada ini, kita ambil ya bentar ya. Ada dua baut. Mana? Nah, sini. Nah, itu ada dua baut, itu kalian lepas ya, teman-teman. Kalian lepas ini karena di sini enggak bisa memvideokan, jadi saya videokan dari jauh ya. Oke, kita taruh lagi di sini. Kita lepas ya teman-teman. Itu kalau nggak salah itu baut 14 ya, tapi saya cek lagi dulu ya, kadang juga saya lupa. Ini lepasnya itu lebih susah zebra ya teman dari espas ya, tapi sama aja sih. Oke, kita masukkan kunci, terus kita putar pakai kunci Inggris. Kita masukkan kunci dari bawah. Kita pakai kunci Inggris. Masukkan di bagian ini kan ada kunci ya teman-teman. Nah ini dimasukkan di sini. Dimasukkan di sini. Ini ya. Terus diputar. Masukkan dulu kuncinya. Satunya juga. Ya. Kalau kita ambil bautnya teman-teman. Itu udah diambil ya, satu lagi. Dua udah keambil. Oke, langsung kita ke bagian luar lagi.
Nah, ini ada bagian luar nih ya. Nah, caranya kita buka sedikit, kita tahan sini ya, kita buka, kita tahan. Nah, ini terus kita angkat, kita angkat, kita ambil, kita ambil. Ini kita tutup lagi di bagian letter U. Satu aja nggak apa-apa. Oke, ini teman-teman. Jadi sampai di biar kayak gini ya. Ini lakernya sampai hancur nih. Kelihatan ya, sampai hancur ya. Nah, ini sampai hancur nih, merusak rail ya teman-teman. Railnya ini aku nggak rusak. Oke teman-teman, langsung kita ganti aja. Di sini ada ini ya, apa kunci bintang. Di sini kunci bintang kita puter. Wah, sampai kenceng ya teman-teman. Sampai kayak gini. Kita keluarin dulu nih, kita buka dulu. Ini belum mau keluar ya. Dah. Nah, ini bekas lakernya. Oke teman-teman, kita belikan dulu lakernya. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini, jangan lupa share, like, and comment, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita lanjut dulu, kita belikan lakernya dulu. Baik teman-teman, ini tadi sudah tak cariin lakernya ya teman, dapat ini. Oke, langsung kita pasang aja teman-teman. Ini bekasnya tadi ya, ini lakernya. Nah, ini kita pasang. Nah, ini. Nah, ini kemudian ringnya tadi teman-teman, kita pasang ringnya. Ringnya agak seret ternyata. Kita tutup ya teman-teman. Oke, kita tutup biar masuk. Nah,
Ini mungkin udah lama banget nggak segera diganti ya, jadi macet. Oke, udah masuk sama ringnya, kemudian kita pasang lagi di ini sini. Pasang lagi. Maaf ya teman-teman, tanganku masih sakit kena gerinda kemarin. Nih, saya harus pelan-pelan. Ya, mau teman-teman. Kita putar. Kita polin teman-teman. Ya. Udah, teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini ya, gampang ya, teman-teman. Oke, kita pincangin lagi. Udah, yung, tanganku sakit. Oke, langsung kita pasang, teman-teman. Oke teman-teman, kita buka, buka sambil dipegang ya, dipegang. Kita buka, nah kan turun. Kita masukin teman-teman. Misalnya kita masukin rodanya dulu. Nah ini kan benar. Kita masukin nih misalnya nih. Terus kita tutup aja teman-teman. Dua, ya dua, kemudian kita sekrup di sana ya, kita sekrup, kita baut di sana teman-teman. Nah. Oke, bautnya kayak tadi ya, susah, sempit. Ya. Oke teman-teman, oke. Oke teman-teman, kita pasang bautnya ya teman-teman. Ini agak susah. Udah kita kencengin, kita coba, dan alhamdulillah udah teman-teman, kita tinggal ngolinya. Oke teman-teman, ini kita tinggal memberikan pelicin ya di sini. Nah, ini kita beri pelicin. Oke, kita lancarkan dulu teman-teman. Oke, kita lancarkan dulu. Oh, relatas.
masukkan dulu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, cara mengganti roda atau laker sliding pada Zebra. Itu sama seperti Espace, apabila ada lain waktu, ada kita pekerjaan Espace, kita akan video lagi. Oke teman-teman, baik sampai di sini, apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Buat teman-teman, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.